penduduk Tanjung Pagar dan Radin Mas. Para hadirin yang saya hormati dan cintai, selamat malam. Sudah makan malam? Sudah kenyang? Bagus, enak. Saya belum makan, ya. Oke, terima kasih atas sokongan Anda pada selama ini. Dengan sokongan Anda, kami telah menjayakan Singapura dengan pekerjaan yang baik untuk semua orang. Sekolah-sekolah yang baik untuk anak-anak kami. Tempat tinggal yang sempurna untuk semua orang Singapura. Dengan sokongan Anda, kami akan terus melakukan yang terbaik. Kami mahu melakukan lebih baik, membantu keluarga-keluarga yang pendapatan rendah, keluarga-keluarga yang miskin, serta anak-anak mereka. Kami mahu memberi anak-anak kami pendahuluan yang terbaik dalam hidup. Anak-anak ini tidak bersalah. Mereka sebetulnya menerima pulang yang adil dalam kehidupan. Ramai daripada anda semua amat berbangsa dengan negara kita dan telah menyerahkan lagi semangat ke masyarakat, semangat kampung, the kampung spirit. Marilah kita bekerjasama untuk melakukan yang lebih baik. Saya juga ingin berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin masyarakat Melayu Islam kita dalam menjayakan Tanjung Pagar selama ini. Yang paling penting sekarang, pilihan raya ini bukan tentang memilih orang-orang yang sedia membuat janji sahaja. Bukan. Pilihan raya ini bukan hanya milih siapa boleh menjanji lebih banyak, lebih baik. Pilihan raya ini adalah tentang masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Yang paling penting, ini tentang siapakah yang kami percaya, siapakah yang kami percaya yang akan menepati janji-janji mereka. Who will keep their promise? PAP! Jawapannya hanya satu, itu hanya PAP. Tiap 5 tahun, mereka akan timbul. Mereka katakan yang mereka prihatin terhadap keperluan anda, meminta undian anda. Tetapi adakah mereka betul-betul mengambil berat tentang anda semua, ataupun diri mereka sahaja untuk menaikkan nama mereka? Ini betul-betul pertanyaan yang paling penting. Siapa boleh menjadi banyak, tapi yang paling penting, siapa akan kerja keras untuk semua masyarakat Singapura, untuk Tanjung Pagar, untuk Radin Mas. Kalau mereka betul-betul prihatin, di manakah mereka selama ini? Pada masa-masa selain dari tempuh masa pilihan raya, adakah mereka ke sini kemari untuk berjumpa dengan anda semua dan membantu anda menghuraikan masalah? Tidak ada. Marilah kita kerja bersama, masyarakat dengan pemerintah, kerja bersama, lebih akrab, lebih kerja keras lagi untuk membentukkan visi Singapura yang lebih cemai, yang lebih bagus. Terima kasih.